Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia menganugerahkan PIN Tanda Alumni Kehormatan Lemhanas Republik Indonesia kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani, yang bertempat di Auditorium Gajah Mada Lemhanas RI Jakarta. Gubernur Lemhanas Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo menilai Menteri PMK Puan Maharani telah berkontribusi karya serta pemikiran yang luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. PIN Tanda Alumni Kehormatan ini merupakan bentuk penghargaan dari Lemhanas Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia yang tidak mengikuti program pendidikan Lemhanas Republik Indonesia namun telah memberikan dharma bakti, karya, dan sumbangan pemikiran yang luar biasa kepada Lemhanas Republik Indonesia pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Tanda alumni kehormatan ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan Lemhanas RI kepada warga negara Indonesia yang tidak mengikuti program pendidikan reguler maupun singkat Lemhanas RI, namun telah memberikan dharma bakti, karya, dan sumbangan pemikiran yang luar biasa terhadap pengembangan Lemhanas RI pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.